Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Tentunya kita masih di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini kita akan mengenal lebih dalam yaitu tentang organisasi yang di sini sudah hadir ya tamu saya, yaitu Imade Dwi Payana. Ya, benar ya? Betul. Atau bisa kita panggil itu dengan Made, bisa ya? Bisa. Oke. Made ini adalah merupakan seorang mahasiswa yang masih seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Lampung ya. Iya, benar. Nah, terlepas dari itu, Tribuners, kita akan mengulik lebih dalam tentang KMHDI atau Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Mungkin langsung aja kita bisa masuk ke Made untuk bisa menjelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap seputar dengan organisasi ini. Tapi sebelum itu mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah, ya. Made, dan juga kesehariannya sekarang ini lagi sibuk ngapain? Halo Sobat Tribuners, pertama-tama perkenalkan nama saya Imade Dwi Payana. Sekarang ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kota Bandar Lampung. Saya untuk kesehariannya sendiri sekarang ini masih sebagai mahasiswa, menyusun laporan akhir atau tugas skripsi sebagai mahasiswa, kemudian juga mengurus organisasi tentunya. Oke, jadi memang kesibukannya selain sebagai sehari-hari sebagai mahasiswa yang lagi sibuk banget ya Tribuners untuk menyusun tugas akhirnya, tapi tentunya nggak lupa juga Dharma ini menjadi ketua umum ya dari organisasi ini. Betul. Wow, ini gimana nih Dharma? Ah, Dharma lagi, sorry. Made, bisa mengatur waktunya antara menyusun skripsi ini dan juga atau menyusun laporan akhir ini dan juga menjadi ketua umum yang pastinya punya tugas dan tupoksinya yang masing-masing berat kan? Iya, gitu. Betul. Bagi waktunya gimana sih? Iya, terkait saya menjadi ketua umum itu sejak tahun 2021 di bulan 5. Sebelum itu saya sudah mulai menyusun juga. Okay. Tapi terkait soal ini, problema klasik mahasiswa sih sebenarnya terkait mengatur waktu ya. Untuk mengatur waktu sendiri sih intinya teman-teman ketika ada tugas kemudian ada hal yang harus dikerjakan itu jangan ditunda-tunda. Itu aja sih intinya. Ketika ada waktu untuk mengerjakan, kerjakan saja. Itu. Bagi waktunya ketika misal ada kegiatan organisasi, selesaikan dulu, kemudian setelah ada waktu luang baru kerjakan skripsinya, seperti Oke. Jadi memang segala sesuatu ya Tribuners, nggak hanya untuk mahasiswa aja, Tribuners juga yang punya double job ataupun double pekerjaan itu jangan ditunda-tunda deh pekerjaannya gitu ya, karena kalau nunda sekali tuh bakal ketagihan nunda-nunda lagi gitu kan. Nah Made, mungkin bisa langsung jelasin terkait organisasi yang sekarang lagi Made pimpin ini. Oh iya, terkait soal organisasi khususnya yang saya pimpin per hari ini yaitu KMHDI. KMHDI ini merupakan suatu organisasi ekstra kampus yang bernafaskan Hindu, satu-satunya di Indonesia yang berskala nasional untuk bernafaskan Hindunya. Nah, untuk KMHDI sendiri itu nggak cuma ada di Kota Bandar Lampung aja, tapi udah ada di sekitar 22 provinsi yang ada di Indonesia. Wow. Nah, kalau di Lampung itu ada 3 cabang, Bandar Lampung, Metro, kemudian Lampung Selatan. Oke. Okay. Nah, kalau saya menjadi ketua di pimpinan cabang Kota Bandar Lampung. Nah, KMHDI sendiri juga itu mulai terbentuk itu sejak di 3 September 1993. 93, iya, berapa ya? Udah 29 tahun. 29 tahun. Jadi sudah cukup dewasa lah untuk organisasi ini, seperti itu. Oke. Apa yang membuat pada awalnya Made tergabung ke dalam organisasi ini? Yang pertama dan yang utama, ketika saya berkiprah di suatu organisasi, pasti saya mengenal terlebih dahulu itu organisasi di internal kampus, itu pasti. Kemudian ketika dari kawan-kawan KMHDI pada waktu itu melaksanakan sosialisasi organisasi, di sana saya menemukan satu hal yang menarik. Karena di KMHDI ini tidak hanya satu kampus saja yang tergabung, tapi kalau di Kota Bandar Lampung itu ada sekitar 11 kampus. Oke, jadi dari sana seluruh, ya? Iya, jadi dari sana kita bisa ketemu sama teman-teman mahasiswa Hindu yang dari kampus lain gitu. Iya, benar-benar. Jadi memang dia multikultural gitu ya, iya, dari semua, dan itu nggak terfokus ke satu kampus ini gitu aja. Nah, awalnya selain itu apa yang membuat tertarik ya, selain karena memang mungkin satu
satu agama gitu. Mm-hmm. Apa sih yang membuat Made ingin sekali bergabung dan merasa bahwasannya sepertinya KMHDI ini pantas nih untuk saya lanjutkan gitu. Yeah. Penasaran nih gitu. Mm-hmm. Di dalamnya ada apa aja sih? Yeah. Jadi yang membuat saya tertarik pada saat waktu itu teman-teman melaksanakan sosialisasi adalah yang pertama itu terkait soal organisasi KMHDI ini kedudukannya berskala nasional. Oke. Gitu. Jadi ketika semisal ada agenda-agenda nasional yang itu mempertemukan seluruh mahasiswa Hindu yang ada di Indonesia, itu di sana menariknya kita bisa didelegasikan tuh. Oh gitu. Untuk berangkat ke acara-acara nasional. Dan terlebih juga untuk di KMHDI sendiri itu sudah beberapa kali bisa menghadirkan presiden gitu. Presiden, wow, wakil presiden, itu yang membuat saya tertarik. Iya benar. Karena kapan lagi nih kita bisa sambil kuliah, ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan nasional. Skalanya nasional. Lagi kan ya. Iya, betul. Oke. Jadi memang banyak sekali, nggak hanya mungkin nggak hanya ilmu yang didapetin, tapi juga networking tadi networking, jaringan, relasi. Oke. Gitu. Jadi kalau Made sendiri udah terjun atau bergabung langsung ke dalam organisasi KMHDI ini udah dari tahun berapa tuh? Saya bergabung KMHDI itu sejak tahun 2018. 2018. Masuk kuliah langsung bergabung. Mm-hmm. Kemudian mengikuti proses kaderisasinya karena KMHDI merupakan organisasi pengkaderan. Mm-hmm. Lalu terpilih menjadi ketua itu di 2021. Iya. Masa periodenya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Berarti habisnya di 2023. 2023 nanti, ya. Wah, keren banget nih ya. Ini sesuatu yang menarik juga Tribuners, karena kan KMHDI ini merupakan organisasi berskala nasional tadi ya. Iya. Nah, mungkin bisa Made jelasin lagi nih dengan Tribuners di rumah dan untuk teman-teman juga nih yang mungkin masih bingung gitu kan ya, KMHDI ini di dalamnya ada apa aja sih kegiatannya. Oh, iya, gitu kan. Jadi biar Tribuners tuh bisa dapat gambaran kira-kira kalau join bersama KMHDI itu seperti ini loh kegiatannya gitu. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri sih, untuk kegiatan di daerah khususnya, kami di cabang itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pertama itu kegiatan kaderisasi. Karena memang kami organisasi pengkaderan, kegiatan perekrutan, kegiatan pendidikan. Kemudian juga selain daripada itu, kami juga fokus di kegiatan-kegiatan sosial. Semisal di ada bencana alam, itu kami juga ikut turun untuk membantu rekan-rekan kita yang terdampak. Lalu ada beberapa kali juga kita ada program tahunan juga, turunan dari pimpinan pusat, itu ada yang namanya KMHDI Mengajar. Okay. Jadi kami ini turun ke daerah-daerah yang memang secara pendidikan itu masih agak kurang. Dan kami melaksanakan edukasi-edukasi di sana terkait apa-apa yang kami dapatkan di perguruan tinggi, kami sebarkan di daerah yang memang secara pendidikannya tertinggal. Kami edukasi agar masyarakat-masyarakat, siswa-siswi, pemuda-pemuda sana mempunyai minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena setelah melaksanakan kegiatan itu, ada tren positif secara grafik, iya. Karena dari setiap tahun, semisal contoh saja di 2021 kemarin, itu ada sekitar 350 mahasiswa Hindu yang kuliah di kota Bandar Lampung aja. Kemudian di 2022 kemarin, itu ada terjadi peningkatan. Sekitar 430-an. Jadi harapan saya ini menjadi suatu program yang positif di mana khususnya untuk masyarakat Hindu itu lebih melek lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya kan SDM mahasiswa Hindu ini bisa menjadi acuan nanti untuk perkembangan dari masyarakat Hindu itu tersendiri. Seperti itu. Karena KMHDI ini titik fokusnya adalah soal keumatan atau kelembagaan Hindu gitu. Dan kelembagaan Hindu itu sendiri ya. Nah, memang dari apa namanya KMHDI Mengajar ini sudah terrealisasi berarti ya? Sudah beberapa kali terrealisasi dan itu biasanya dilakukan serentak se-Indonesia pada saat Hari Pendidikan Nasional. Oh gitu, berarti jatuhnya setahun sekali? Setahun sekali. Dan sudah pernah dilakukan di daerah mana? Kalau kita, karena memang untuk daerah Kota Bandar Lampung sendiri sudah memang maju ya, bisa dibilang secara pendidikan ya. Kami bersama dengan pimpinan daerah KMHDI Lampung itu turun langsung. Terakhir kami melaksanakan di wilayah Barat Lampung Tengah. Di 2019 itu kami melaksanakan di Bandar Negeri Swoh di Lampung Barat. Wow. 12 jam perjalanan ke sana. Jauh banget ya? Jauh banget. Itu perjuangan juga untuk bisa sampai ke sana. Kenapa memilih Swoh? Karena memang di sana ada umat Hindu yang memang secara pendidikan, secara SDM pengajar agama Hindu memang tidak ada di sana. Oh gitu. Iya, jadi kami mahasiswa Hindu yang tergabung dalam KMHDI merasa
umat di sana butuh. Butuh. Dan setahun kemudian ada dari pemuda di sana kuliah. Setahun kemudian. Dan tahun selanjutnya ada lagi. Ada lagi. Jadi artinya memang begitu kuat ya pengaruh begitu terhadap kuat. Pengaruh KMHDI ini gitu ya, apalagi untuk proses pengajaran. Dan memang untuk umat-umat yang masih mungkin kita kan nggak pernah tahu latar belakang orang, mungkin betul. Latar belakang ekonomi atau latar belakang mereka hanya butuh support gitu ya, dan dengan adanya organisasi kalian ini sangat-sangat membantu mereka gitu. Nah, rencananya kalau diadakan setiap tahun, apakah tahun ini sudah diadakan? Terakhir kemarin kami melaksanakan di 2021 di Lampung Tengah, di wilayah barat perbatasan dengan Lampung Utara kalau tidak salah. Itu pesertanya cukup lumayan banyak, antusias sekali untuk masyarakat umat Hindu di sana, sekitar 300 orangan yang ikut. Wow, kemarin. Banyak banget ya. Kita laksanakan orang. Beberapa hari waktu itu. Gitu. Nah, itu kalian berapa orang tuh atau bagaimana sih sistemnya kalau dari organisasi ini? Perwakilan saja kah atau semua atau bagaimana? Itu kan juga artinya menyita waktu kalian kuliah enggak sih? Iya, biasanya memang untuk mensiasati karena kami kan juga ada tugas untuk kuliah ya. Itu kan merupakan hal yang utama kami dikirim ke Bandar Lampung. Jadi untuk mensiasatinya kami laksanakan itu di weekend, biasanya di Jumat mulai kita berangkat, Sabtu dan Minggu itu kegiatannya. Memang untuk teman-teman yang ikut dari teman-teman KMHD Kota Bandar Lampung itu cukup banyak yang ikut, karena kan semakin banyak jumlah pesertanya semakin banyak pengajar yang dibutuhkan kan. Iya, seperti itu benar. Apalagi dari segi multikultural dari 11 kampus ini, itu backgroundnya beda-beda. Ada yang dari kampus kesehatan, ada yang dari kampus pertanian, ada yang dari kampus memang keguruan. Jadi banyak hal yang bisa kita sharing ke masyarakat luar sana. Kalau saya titik fokusnya di teknologi. Oke, teknologi. Sistem informasi. Itu juga sangat dibutuhkan. Iya, apalagi di era digital seperti benar, ini kan. Benar. Oke, berarti ini menarik juga ya, beragam gitu kan ya, karena semakin enak juga gitu kan, dari teman-teman juga semakin banyak backgroundnya juga, semakin banyak juga ilmu yang bisa di-sharing dengan teman-teman yang ada di sana gitu kan. Betul. Itu dampaknya terus itu respon dari teman-teman di sana gimana? Menarik sekali respon dari masyarakat ini khususnya, karena memang titik fokus kami adalah untuk para siswa yang memang sedang bingung nih menempuh lanjut nggak ke perguruan tinggi atau enggak. Jadi respon mereka itu sangat baik sekali, sangat diterima sekali kami ke sana, dan bahkan masyarakat sana meminta agar dilaksanakan kembali di sini. Oh gitu. Gitu. Okay, jadi respon seperti itulah yang membuat kami terus semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terlepas juga kami juga harus melaksanakan agenda-agenda lain juga terkait kaderisasi kan, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti inilah yang juga menjadi suatu unggulan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke KMHDI. Gitu. Nah, jadi memang terakhir dilaksanakan 2021 kemarin, jadi responnya masih sangat baik. Baik ya. Sekali. Masih sangat baik dan juga peminatnya masih sangat banyak sekali. Iya, apalagi pasca COVID kan. Pasca memang COVID. Kita sudah hampir 2 tahun tuh nggak ketemu kan. Itu dilaksanakan kalau hampir 300 berarti berapa hari? Kita laksanakan sekitar 3 hari dan itu dipecah dari jadi beberapa kelas. Ya. Dan kita bekerja sama dengan sekolah juga. Oke, bekerja sama dengan sekolah juga. Jadi koordinasinya ada langsung atau bagaimana dengan teman-teman? Memang dari kami kan biasanya kalau memang kegiatan-kegiatan acara itu menggunakan panitia pelaksana. Jadi panitialah yang berkoordinasi dengan masyarakat sana gimana teknisnya, kemudian berapa pesertanya. Nah, kemudian saya juga agak kaget karena pengalaman sendiri di Lampung Barat itu, karena memang kan tidak banyak jumlah masyarakat di sana kan, di Bandar Wiswa umat cuma sekitar 30 orang, ketika di 2021 mengadakan kembali jumlahnya sebegitu banyaknya gitu. Hampir 300 orang. Berkali lipat. Iya, berkali-kali lipat. Jadi ya, jadi kewalahan juga kemarin. Ada kewalahan juga, tapi ya puji Tuhan Mas Tengkare bisa selesai lah tuntas. Justru seneng ya, semakin seneng, semangat itu tadi. Semakin semangat. Oke. Nah, Mada, selain kegiatan mengajar ini tadi yang menjadi kegiatan tahunan, ada kegiatan rutin per setiap minggu atau kegiatan bulan? Setiap bulan biasanya kami mengadakan, karena kan basis kami di kota sendiri itu memang ada di 11 kampus seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi setiap bulannya itu kami rutin mengadakan yang namanya KMHD Rotu Kampus.
Jadi kami bertandang ke kampus-kampus yang memang menjadi basis massa kami, melaksanakan diskusi-diskusi terkait dengan background pendidikan masing-masing kampus tersebut. Okay. Misal di kampus kesehatan yang dibahas kesehatan. Kemudian di kampus pertanian yang dibahas pertanian, soal isu-isu pertanian, seperti itu. Nah, itu yang membahas isu-isu itu dari kadernya KMHD ya, ini? Dari teman-teman yang sudah memang sudah mendapatkan pendidikan kaderisasi tahap 1, kemudian juga dari senior-senior kami juga yang memang berkompeten di bidangnya, seperti itu. Oke, berbicara masalah kaderisasi ini dari tadi, Mandi ya, gimana sih cara perekrutan dan juga kaderisasi untuk mungkin teman-teman di rumah yang pengen join dan bergabung bersama KMHD ini juga? Iya, kebetulan ini di bulan Desember kami akan membuka perekrutan kembali untuk Desember ini melakukan perekrutan kembali untuk mahasiswa Hindu angkatan 2022. Jadi syaratnya simpel banget nih buat teman-teman jika ingin bergabung di KMHDI. Yang pertama itu teman-teman mahasiswa itu dan kuliah di Bandar Lampung. Kemudian yang kedua beragama Hindu. Itu bisa gabung di KMHD Kota. Apalagi teman-teman secara jumlah setelah saya data dari 11 kampus ini ada sekitar 400 tuh mahasiswa baru. 400 untuk juga? Agama Hindunya aja. Okay. 400 mahasiswa Hindu baru ketika teman-teman sudah berkumpul di suatu wadah, di suatu medium, itu kita bakal jadi wadah yang besar nantinya gitu. Oke. Okay. Nah, melihat dari 400 orang yang memang beragama Hindu itu tersebar di seluruh kampus yang ada di Lampung ini, Mbak De? Itu di Kota Bandar Lampung. Oh, di Kota Bandar Lampung ini. Di selatan, di metro beda lagi. Beda lagi. Itu khusus di Bandar Lampung ini aja. Mm-hmm. Nah, menurut Mbak De sendiri apa sih yang membuat mereka ini masih belum bergabung, masih bingung atau gimana tuh? Karena kan ada nih, kan dari 400 itu belum join semua kan gitu. Cuman dari menilik dari historis di 2021 kemarin dari 350 itu bisa dibilang 80% ikut. Ikut ya? 80% ikut. Dan untuk teman-teman yang nggak ikut, biasanya ini stagnan di transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dari siswa ini masih belum bisa diubah nih. Belum bisa diubah. Iya, karena alangkah sayang banget ketika teman-teman sudah berkuliah tapi tidak berkiprah di organisasi. Benar. Karena kalau misal kuliah pulang, cuman fokus di akademis saja, itu juga belum cukup buat teman-teman nanti ketika terjun di masyarakat, benar, terjun di dunia kerja, itu belum cukup. Kadang siswa aja kan masih ikut kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya kan? Betul. Apalagi yang sudah mahasiswa, ini ajang dan waktunya teman-teman untuk bisa mencari networking, memperluas relasi, terus juga mengasah kemampuan. Apalagi di sini kan banyak ya kegiatannya. Banyak. Salah satunya ada apa namanya pembelajaran tadi. Mm-hmm. Itu kan secara nggak langsung kita juga apa ya mengasah kemampuan diri kita untuk bisa ternyata gini ya cara ngajar teman-teman yang lain gitu. Nah, selain itu ada apa lagi kegiatannya? Biasanya kita dibagi jadi tiga bagian, kaderisasi wajib, kemudian pokok, kemudian pilihan. Untuk wajib tadi perekrutan, masa penerimaan anggota baru atau MPAB. Kemudian yang kedua itu ada kaderisasi pokok, itu ada yang namanya diklat, manajemen organisasi, gimana teman-teman diajarkan untuk memanage suatu organisasi nanti di sana. Kemudian ada kaderisasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, untuk KT1 sampai KT3 ini, disinilah pendidikannya. Jadi teman-teman diajarkan untuk berpikir kritis di sana nanti. Itu terkait soal isu-isu daerah, isu-isu nasional. Jadi memang ada waktu diskusinya juga. Iya, ya? Banyak banget kalau diskusi. Nah, menurut kamu Made, apa manfaat dari diskusi ini untuk teman-teman semua? Yang pertama itu juga selain menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa, ini juga kalau teman-teman biasanya masih malu-malu ketika ngobrol sama teman-teman diskusi secara formal, itu nanti juga secara nggak langsung ngelatih public speaking teman-teman. Ketika teman-teman berani berargumen di sana, itu pasti nanti secara nggak langsung melatih gimana caranya menata bahasa. Dan saya juga sedikit pengalaman, orangnya tadinya waktu sekolah itu nggak yang bisa ngomong di depan umum gitu, public speakingnya kurang bagus. Nah, transisi menjadi mahasiswa, ikut di KMHDI, sekarang berani gitu. Berani, oke. Okay. Jadi memang dari organisasi itulah yang mungkin hal-hal seperti ini kita nggak dapetin di kampus kita dapatkan itu di organisasi. Betul. Makanya banyak sekali Tribuners benefit yang bisa Tribuners dapetin kalau bergabung dalam suatu organisasi.
Oke, itu udah masuk ke dalam agenda pilihan ya, agenda bulanan. Terus tuh kalau di setiap harinya itu ngapain aja biasanya? Kalau teman-teman di setiap harinya memang dia terbagi menjadi beberapa, 11 kampus ini memang dia punya kegiatan masing-masing juga di kampus. Kita juga bekerja sama dengan UKM Hindu, UKM Hindu yang ada di kampus. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah terekrut dulu dia sebagai anggota UKM Hindu, lalu nanti dia dipertemukan kembali di pimpinan cabang KMHD Kota Bandar Lampung. Jadi kegiatan-kegiatan setiap harinya teman-teman ini sebenarnya lebih banyak di kampus. Di kampus. Dan bergabung mungkin sama UKM di kampus. Teman-teman UKM Hindu, karena kami memang menjalin kerjasama juga dengan teman-teman UKM. Gitu. Jadi setiap ada agenda juga, teman-teman dari cabang juga pasti diundang untuk diskus, untuk berkolaborasi terkait kegiatan, itu juga sering. Oke, gitu. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah ada kegiatan pembelajaran itu per setiap tahunnya. Kegiatan yang berskala nasional yang pernah dilakukan? Ada banyak, khususnya semisal ada yang namanya kegiatan regional. Kalau di region kami di Lampung sendiri itu tergabung di regional barat. Itu ada Jawa Barat, DKI, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Jadi itu ada yang namanya kegiatan training of trainer. Jadi teman-teman di sana ketika ikut kegiatan TOT ini diajarkan menjadi seorang pembicara. Diajarkan menjadi seorang narasumber, seperti itu. Kemudian nanti ada lagi kegiatan nasional, ada namanya diklat nasional. Untuk diklat nasional selanjutnya itu akan dilaksanakan di Makassar nanti. Di awal tahun kemungkinan, diklat kewirausahaan nasional. Kemudian nanti ada juga, kemarin kami di bulan 6 kalau tidak salah itu melaksanakan kegiatan Rakornas. Rapat Koordinasi Nasional itu dilaksanakan di Lombok kemarin. Di Lombok kemarin? Kebetulan saya sendiri yang diutus ke sana kemarin. Oh, berarti kemarin memang sudah sampai Lombok sana ya? Sudah sampai Lombok. Wow, keren banget. Dan nanti juga di 2023 akhir, kita juga akan melaksanakan Kongres. Kongres Mahasaba ke-13 itu dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah. Tuh, jadi jauh-jauh ya? Iya, memang. Karena memang kami tersebar di 22 provinsi yang ada di Indonesia, memang selalu tiap tahunnya akan berganti lokasi-lokasinya. Jadi kalau teman-teman ikut KMHDI nanti pasti berkesempatan untuk berkunjung ke daerah-daerah lain seperti itu. Benar-benar. Apalagi memang kalau memperdalami ya. Iya, betul. Dan sampai ada keinginan untuk bisa menjadi ketua seperti betul. Made kan, itu pasti peluangnya semakin besar. Semakin besar. Tribuners. Tapi memang semata-mata bukan untuk jalan-jalan aja ya. Tapi kan memang mengambil ilmunya dari organisasi seperti itu. Oke, Made, mungkin bisa kasih pesan untuk Tribuners di rumah yang pengen bergabung bersama KMHDI ini seperti apa, bagaimana caranya, alamatnya ada di mana, bisa jelasin dengan Tribuners. Ya, buat teman-teman mahasiswa Hindu khususnya angkatan 2022 ataupun dari teman-teman mahasiswa Hindu angkatan lain yang belum bergabung ke KMHDI, mari sama-sama kita bergabung di KMHDI, mari kita bersama-sama berproses. Kalau misal butuh info terkait kapan acaranya akan dimulai, itu bisa di follow aja di IG PC KMHDI Bandar Lampung atau ke sekretariat kami yang ada di Jalan Mawar Indah Labuan Dalam Tanjung Senang di belakang Sekolah Yadika, seperti itu. Oke, jadi sekretnya ada ya? Ada. Sekretnya ada di belakang? Belakang Sekolah Yadika. Oh, belakang Yadika. Sekolah di, Yadika. Di Tanjung Senang, Labuan Tanjung Dalam. Tanjung Senang. Oke. Nah, mungkin sekarang kan zamannya teknologi juga ya, Pak. Jadi kan bisa menghubungi melalui sosial media, WhatsApp-nya ada, Instagram-nya ada, itu udah lengkap semua ya, Tribuners. Jadi untuk Tribuners nih, jangan ragu-ragu lagi yang beragama Hindu, pokoknya yang mau dapat informasi lebih banyak, jaringan lebih banyak, terus juga ilmu dan soft skill lebih banyak, lebih pinter, lebih keren deh pokoknya, bisa ikut gabung bersama Made di KMHDI ini gitu. Mungkin dari Made ada yang mau disampaikan lagi nggak terkait dengan organisasi ini, atau dalam waktu dekat ada acara yang mau dilakukan? Iya, buat teman-teman khususnya stay tune aja, di Desember nanti kami akan melaksanakan kegiatan perekrutan masa penerimaan anggota baru. Akan rugi sekali ketika teman-teman mahasiswa Hindu nggak bergabung di KMHDI, karena pemuda yang diam adalah pemuda yang mati sebelum kematiannya. Wow.
Wow, keren banget. Terima kasih banyak Made sudah datang ke studio Tribun Lampung dan juga sudah mengedukasi dan juga sudah memberitahu Tribuners di rumah bahwasanya ada organisasi skala nasional terkhususnya untuk teman-teman dari yang beragama Hindu ya. Untuk bisa pantengin karena di bulan Desember nanti berkesempatan banget nih untuk Tribuners bisa ikut rekrutmen bersama dengan KMHDI ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai penuh kuotanya nanti ya. Kalau mikir-mikir terlalu panjang tadi, dan kalau mau tanya-tanya seputar dengan informasi bisa melalui Made, nanti juga kontak personnya bakal kita tinggal di sini gitu. Nah, terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Kampus hari ini bersama dengan saya Kusuma Syaifah, tentunya bersama dengan narasumber saya Imade ya, dan tentunya hari ini mudah-mudahan Tribuners bisa sekali mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaat dan juga bisa menjadi referensi untuk Tribuners yang masih bingung mau ikut organisasi apa dan khususnya untuk teman-teman yang beragama Hindu. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.